Set pertama dimenangkan oleh Reta dengan skor 25-13. Teman-teman, ini dia set kedua. Masih untuk keunggulan dari Reta ya di set yang pertama. Thank you.
Oke teman-teman, ini baru dapat kursi, tapi bukan kursi legislatif ya. Ya, kita update skornya 1-0 kali ini untuk Optima. Yeah.
ini dari segi postur ya, anak-anak dari Reta ini lumayan merata tinggi.
20-10 itu unggulan sementara di set ketiga masih untuk tim Reta. 5 poin tersisa untuk Reta mengambil kemenangan di pertandingan pada siang hari ini atas tim dari Optima dengan 3 set langsung kalau ini berhasil dimenangkan oleh Reta. Ya, 4 poin tersisa kali ini 21-10. Jangan lupa teman-teman klik subscribe dulu, like, share dan komen. Bagi teman-teman yang mau nyawer di channel ini silahkan klik linknya ada di deskripsi ya. Atau bisa scan barcode nanti yang muncul di sebelah mana ya, sebelah kanan atau sebelah kiri ini nanti kalau muncul. Gagal speknya tadi, speknya ke don kolong net ya. Poin, 2 poin tersisa kali ini 23-12. Nomor punggung 6 yang akan melakukan serve dari Reta. Menyentuh net sehingga tersisa 1 poin. 1 poin ini dia. 1 poin terakhir untuk memastikan langkah Reta maju ke babak berikutnya. Hari ini dimenangkan oleh Reta dengan 3 set langsung. Set pertama 25-13, set kedua 25-18, set ketiga 25-12. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Kita bertemu lagi di pertandingan selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa yang mau nyawer juga nanti ada linknya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.